me puse. Period. Betul ke bagus mami? Ya. Eh, nak. Mami tak ada. Ha, mami tak ada ke kawan yang baru balik umrah ke? Ha, nanti mami tolong tanya-tanyakan eh. Okey mami. Bye. Thank you. Love you. Lamanya cakap dengan mami. Ha. Mami ai kem salam dia. Waalaikumsalam. Dia share benda baik dengan ai. Oh, benda baik tu? Buah zuriat. Macam pernah dengar. Pernah tengok tak? Ni ah. Ha. You ada tak kawan-kawan yang baru balik umrah? Tak apa, nanti ai tanyakan. Cantik. Ai akan tanya juga. Ai nak keluar pergi kerja. You tak kerja kan ini? Nak pergi gym. Lepas lunch nanti baru ada appointment. Oh, okey. Bye. Bye. Hello bro. Malam. Ha, dengar cerita Malam baru balik umrah kan? Ha, ni nak tanya Malam. Malam ada buah zuriat tak? Tak ada. Tak apa Malam. Terima kasih eh. Apa? Minimum order 5 kilo? RM1,000 1 kilo? Eh, ni buah suriat ke buah pinggang? Eh, saya perlu sikit je lah. Ah, tak apalah. Kau nak tanya aku apa tadi? Ah, ni, kau kenal tak siapa-siapa ada buah suriat? Buah suriat? Ada? Ada banyak kat rumah aku. Kau nak berapa biji? Kau ada? Ada. Macam mana kau ada pula? Macam mana aku ada? Tu kau jangan tanya lah. Kau nak ke tak nak sekarang ni? Kalau kau nak, datang rumah aku. Eh? Okey. Ciao. Hei! 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 Imel! Imel! Miss Linda, sekejap eh. Sejak kau dulu. Tak, silakan. Ya, Yang. Sayang, guess what? Apa? Teka lah. Yang, you tiba-tiba call I. Lepas tu, you suruh I teka. Mana I tahu I tengah ada klien ni? Kita tengah cari apa sekarang? Lah, baru tadi kita discuss. Buah zuriat. Yes! Dah dapat ke? Yes! Yeay, mana you dapat? Yes! I mean, Jimmy. Mana dia dapat? Tak payah banyak tanya. Alhamdulillah, ya. Okay, so you tell you. I nak cuba buka buah zuriat ni. Bye. Okay, bye. Miss Linda minta maaf, ya. Okey tak, Miss Linda? Panas haba ni, kalau panas saya turunkan sikit. Tapi biasalah kalau kali pertama buat, dia memang akan rasa sikit lah. Tapi bila dah 5 kali buat tu, dah biasa dah. Nanti Miss Linda akan nampak perubahan ya. Oh, nanti muka Miss Linda jadi macam mana? Nanti, bila Miss Linda selalu buat benda ni, dia akan firm, tirus, nampak lebih muda. Okey tak? Okey, okey, okey. Ke saya naikkan sikit ni? Okey. Dr. Najwa, boleh ke kalau Miss Linda nak bertanya sikit? Kalau tak keberatan lah. Boleh, tanyalah. Betul, Dr. Najwa okey kalau Miss Linda tanya? Miss Linda belum tanya lagi. Mana Miss Linda tahu saya okey ke tak? Jangan salah sangka pula. Miss Linda bukanlah nak busybody. Tapi cuma nak tahu je. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Tadi tu masa Dr. Najwa on the phone ada sebut pasal buah zuriat. Kenapa ya? Perkara tu buat Miss Linda tertanya. Tak ada, saya sebenarnya dengan suami saya tengah cari buah zuriat, tapi alhamdulillah sekarang dah dapat pun. Cari buah zuriat. Sekarang ni dah tak ramai orang cari buah suriat ni. Kecuali
Dr. Najwa belum ada anak lagi ya? Aduh. Ya. Saya susah sangat ni. Ajak. Kenapa? Kenapa susah sangat nak buka buah zuriat ni? Ha? Susah? Mana aku tahu, aku pun tak pernah buka. Tak pernah? Habis kau buat apa dengan buah ni? Aku simpan je lah. Mana tahu orang macam kau nak ke? Eh, aku dah buka pakai tangan. Keras. Itulah kau. Aku dah kuatkan bicep kau kan? Ha, sekarang ni, tangan kau tak kuat. Okey, macam ni. Kalau tangan kau tak kuat, tak boleh buat. Kena tukar strategi lain ni. Macam mana? Ah, pakai pisau. Pisau aku dah try bro, tak boleh juga. Ah, kau baling kat dinding. Baling? Try lah. Tak pecah bro. Okey. Kau ada kapak. Pakai kapak. Parang ada lah. Parang, pakai parang lah. But it's okay. Jangan pressure sangat, doktor. Orang kita ni biasalah. Belum dapat anak, dia tanya bila nak tambah anak. Bila dapat anak lelaki, dia tanya pula bila nak dapat anak perempuan. Bila anak dah besar, dia tanya bila pula nak dapat menantu. Memang tak habis-habis dengan soalan ni untuk busybody lah katakan. Tak apa, Miss Linda. Sebenarnya kita orang tak pressure pun. Baguslah macam tu. Itulah yang sebaik-baiknya pun. Dengarlah nasihat Miss Linda ni. Tak boleh bro. Macam ni. Kau tahu celah-celah pintu kan? Kau letak biji zuriat kat tengah pintu tu, celah-celah pintu tu, kau tutup. Dia pecah. Kasih pecah. Celah pintu. Ya. You die. Tak boleh bro. Tak. Macam ni aja. Kau budak pandai kan? Kau pandai lah fikir apa nak buat. Okey, ciao. Jimmy! Woohoo! Woo! Jimmy! By the way, boleh buka ke buah surat tu? Suami saya akan buka nanti. Miss Linda don't think so. Kenapa Miss Linda don't think so? You guys pernah tengok ke buah surat tu sebelum ni? Tak. Buah surat tu memang susah sangat nak buka. Tapi ada caranya. Ada cara? Mm-hmm. Yang. Yang, tolong ai. Tak boleh buka ni. Dari tadi tak boleh buka. Betul lah cakap orang. Orang kata buah biat ni memang liat. Yang. Bawa malu je orang lelaki tak boleh buka. You tahu ke? Tapi. Wah. You pergi duduk sana. Thank you.